Ustaz, saya seorang non-muslim yang tertarik pada agama Islam. Apakah boleh saya ikut sholat berjamaah meskipun belum syahadat? Misal di ujung saf agar tidak memutuskan saf karena saya merasa tenang ketika sholat. Saya anjurkan masuk Islam dulu. Ya. Kalau ikut-ikutan pingin lihat, saya rasa tidak dilarang. Ya. Pingin duduk-duduk ikut pengajian, pingin ikut-ikutan orang gerakan sholat, tetapi sholat Anda tidak sah. Ya. Kecuali setelah masuk Islam. Adapun larangan, kita tidak melarang. Tentang Islam tidak melarang. Duduk pengajian, mau ikut-ikutan puasa, ikut-ikutan sholat di ujung sana, tidak memutuskan saf, tidak dilarang. Tetapi sholatnya tidak apa? Tidak sah. Maka saya anjurkan, Anda sekarang sholat dalam kondisi belum muslim, merasa tenang, apalagi kalau sudah masuk Islam. Insya Allah lebih tenang. Islam agama rahmat. Ya, lihat bagaimana hadis-hadis Nabi. Nabi mengajarkan keindahan. Dari awal pengajian sampai akhir, kita menyampaikan bagaimana indahnya Islam. CD original.